Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Sunsun. Kali ini saya akan share cara menggunakan WhatsApp tanpa menggunakan handphone ya. Jadi di sini triknya adalah kita bisa pakai WhatsApp tapi handphone kita mati gitu ya. Jadi kita bisa gunakan trik ini ketika kita misalkan handphonenya ketinggalan atau misalkan menghemat paket data gitu ya. Oke, gimana caranya? Yuk kita mulai. Oke teman-teman, di sini yang pertama ya, pastikan teman-teman download dulu ya, download dulu WhatsApp webnya di whatsapp.com/download ya, seperti ini. Teman-teman klik download. Oke. Lalu setelah itu ditunggu sampai selesai ya si WhatsApp webnya, dan setelah itu teman-teman jangan lupa update aplikasi WhatsAppnya ya, biasa di Play Store untuk Android atau di App Store ya, di yang handphonenya Apple. Nah, setelah selesai di download ya, teman-teman tinggal klik aja lalu download seperti biasa. Kebetulan saya sudah mendownloadnya dan saya sudah install ya, ini dia WhatsApp-nya. Setelah itu buka si WhatsApp-nya seperti ini ya. Setelah terbuka, dia akan meminta scan untuk barcode ya, seperti ini. Nah, ketika meminta scan barcode seperti ini, teman-teman silahkan buka WhatsApp-nya yang tentunya tadi sudah diupdate ya. Setelah itu teman-teman klik perangkat ya, klik perangkat tertaut, lalu di situ teman-teman klik menu beta. Di mana menu ini bisa kita gunakan walaupun handphone kita sedang mati gitu ya. Nah, di sini saya contohkan kita scan ya, kita scan WhatsApp webnya. Nah, dan di sini saya contohkan handphone saya paket datanya saya matikan. Oke. Nah, tapi di sini kerennya saya bisa sambil tetap masih bisa WhatsAppan dengan teman-teman saya yang lain. Padahal handphone saya dalam kondisi internetnya tidak aktif. Gimana? Keren ya? Gitu teman-teman. Jadi itu tadi nih, cara menggunakan WhatsApp tanpa handphone kita atau tanpa smartphone kita ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.